Memiliki keterbatasan, seorang bocah SD bernama Faisal Hamudi ini sukses mencuri perhatian warganet. Pasalnya, ia bisa melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa keterbatasan. Seperti dalam salah satu video yang dibagikan oleh akun TikTok sang kakak, diperlihatkan beberapa aktivitas harian yang bisa dilakukan oleh Faisal, seperti makan, bermain catur, hingga bermain bola. Meski hanya memiliki satu kaki dan tangan saja, namun Faisal juga mahir dalam berenang. Bisa dilihat, ia tampak begitu luas menggerakkan badannya di air. Selain itu, Faisal juga jago dalam bermain catur, bahkan disebut sering menjadi pemenang. Sementara itu, dalam unggahan yang lain, diperlihatkan momen saat Faisal bermain bersama Rafathar Malik Ahmad, yang merupakan anak dari Raffi Ahmad dan Nagita. Sosok Faisal bahkan beberapa kali muncul dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rans Entertainment, yang mana Faisal serta teman difabel bernama Alfi Tegara Jasa, bermain bersama Rafathar baik di kediaman Raffi hingga di ke sebuah arena permainan trampolin.